Halo semuanya, kita sekarang di jalan. Oke, kita mau kemana, Pak? Ya, kita belanja untuk ulang tahun cucuku. Wes. Kita bersama. Hai. Tadinya guys, aku sama Unco doang. Tiba-tiba ada yang mau ikut di belakang ini. Kenapa Pak mau ikut? Oh, masalahnya ingin jalan-jalan. Sudah lama berteduh di rumah. Asik. Sudah lama berteduh, bosan ya. Jadi kita mau cari-cari piring-piring mungkin, karena kan kayak tatakan-tatakan apa buah gitu sama makanan-makanan. Jadi kita mau muter-muter kalau ada aja ya, karena sekarang sudah jam 10:30. Siapa tahu sudah buka semua juga tokonya. Bapak mau beli apa nih, Pak? Ya mungkin kalau saya melihat songko hitam ini saya beli. Kemudian untuk saya usahakan untuk cucuku, oleh-olehnya. Hadiah ulang tahun. Wes. Mau beli apa nih? Kira-kira? Ya, mungkin ada main-mainan yang lucu-lucu. Oke, siap. Ya. Perasaan Bapak beli mainan sudah banyak deh. Kan dari Mekah juga ada beli tuh unta-unta sama kucing-kucing. Sekarang mau beli lagi? Kalau memang sudah itu yang mau dijadikan untuk hadiah ulang tahun ya sudah cukup. Iya. Terus Bapak kenapa tidak ajak Mama ini? Mama sih bentar makan jadi. Oh, gini. Baru Mama kan biasanya dia punya gerakan lambat jadi. Parah Mama, parah. Emang Mama lambat daripada Bapak? Hah? Pak? Sepertinya sama-sama. Tapi memang ya, Bapak itu kalau jalan apa biasa, Unco? Sacet-sacet. Iya, kadang-kadang dia suka lupa istrinya ya? Oh, iya, betul. Main tinggal saja. Main tinggal aja nih, Bapak. Tapi Mama tadi dia pesan. Pesan apa dia? Kau peluk Bapak, jangan dia jalan sendiri. Nah, itu. Hilang-hilang nanti. Udah notes, karena Bapak itu suka melipir-melipir, tiba-tiba cari apa gitu. Tidak, tapi ya. Tidak aja, Bapak, di? Iya, tidak. Tidaklah. Iya. Sedikit saja mungkin? Tidak, tidak ada. Oh, tidak ada, sedikit saja. Kalaupun ada itu karena ada sesuatu yang mau dibeli. Oh. Wait. Let's go. Nah, gimana nih? Boleh ini, boleh. Iya nggak sih? Hah? Untuk buah? Iya. Murahnya juga. Oh ya. Beli nih ah. Bagus ini. Dua kali ya, guys. Murah lagi, 28.000. Sama ini kali ya. Lucu gak sih? Sop. Buat sop, ini berapa nih? Murah banget, 27.000. Wow. Suka deh kalau murah-murah begini ya, Pak ya. Kan murah itu. Berapa? Masa mahal, Pak? Berapa nih? Murah apa mahal gak 27.000 segini? Jangan hitung pas tahun 70 ya, Pak. Karena tahun 70 mungkin ini mahal. Iya. Satu saja. Satu sudah. Orang kali bisa saya pegang itu. Hah? Enak bisa pegang. Bapak mau pegang? Terus apa lagi sudah? Buah. Oh iya silakan. Oh ini lucu nih. Buat sambal-sambal. Sambal kacang gitu-gitu. Oh lucu banget. Beli beberapa aja ini lucu. 4. Cuman 5.000 guys. 5.000? Loh, 3.500. Like crazy kan? Murah Pak. Oh ini asbak kalau orang ngerokok nih. 15.000. Beli aja deh, siapa tuh ada tamu-tamu yang tidak tahu diri. Dengar ya tamu-tamu yang tidak tahu. Dengar ya. Sudah dengar kan? Kayaknya pakai itu aja, Pak. Kita ambil itu ya. Keranjang. Karena siapa tahu ada anak kecil datang. Ini beli cemilan-cemilan gini kali, siapa tahu ada anak-anak kecil. Datang, temennya siapa kek, ya kan? Ini lumayan mahal, 90.000. Kecil? Iya, kecil-kecil. Hmm. Ini apa nih? Yang besar ya ini ya? Coba kita cek dulu bagaimana ada. Oh lucu. 131.000.
Tapi nice. Nice ya. Beli, Pak. Sip. Ini lucu deh juga tuh. Nih, beli aja dulu. Oh iya, ini nih. Talenan. Apa ya namanya? Bukan talenan. Hah? Apa namanya nih, Pak? Beli aja yang sedang deh. Beli satu lagi aja deh. Ini. Kayaknya kurang ya. Mending gue beli beberapa gak sih? Mumpung murah ya kan. Dan cukup suka aku sama bentukannya. Sip, let's go. Tuh, sudah selesai. Oke nih. Kayaknya pas banget kita di sini, Pak. Apa lagi ya? Yang di atas itu apa? Pakaian-pakaian Bapak mau lihat? Iya. Bapak naik aja dulu ke atas, indah ke sini. Ngantri. Mana jalanan? Mau naiknya di situ, Pak. Di sini ya? Iya. Ya. Apa kita cari, Pak? Songko. Tersongko. Songko yang hitam. Kayaknya tidak ada di bawah situ. Mana? Ini. Ini dia. Ah, kena. Yang itu? Iya. Hampir sama dengan itu. Iya. Tinggal cari yang besarnya. Ini. Ah, ini yang besarnya. Ini besar kayaknya. Pas. Mantap. Mantap? Mantap. Weh. Sudah. Apa nih? Apa ini? Ini songko hitam. Oh, dapat akhirnya? Dapat. Banyak. Banyak di atas kan? Iya. Alhamdulillah. Tanya dong harganya. Harganya berapa, Bos? Kemobilan 50, perhal 5.000 saja. Hah? 4.500. Bohong. 4.500. 45.000 kali, Bapak. Tanya sama yang B, sama yang 4.500. 45.000. Bapak suka dong kalau murah-murah begini? Suka sekali. nanti saya bawa barang 20 baru saya jual. Satu lusin ya. Iya. Mantap dong. Ini sekarang kita sudah mau membayar. Mancok, nanti langsung ambil yang semangka aja ya. Ini kebetulan kameramen sekaligus kurir ya. Lumayan. Untung nggak terlalu jauh dari rumah. Tapi bisa dapat semuanya. Tinggal masak nasi sama beli lauk aja nih. Oke. Aman, Pak? Aman. Happy dong. Alhamdulillah. Tidak sia-sia lah ya. Karena mendapatkan songkok juga. Nah, tadi kita belanja situ tuh. Toko aneka buana Pondok Labu. Murah-murah, guys. Jadi kalau misalnya kalian lagi membutuhkan kayak makuk-makuk tadi dan lain-lainnya, kalian bisa mampir di sini kalau kalian tinggal di sekitaran sini. Parah banget nih. Kameramen saya tidak pakai sipil. Lu pikir ini angkot? Main naik-naik aja. Iya. Setengah 12. Kita siap-siap nanti mungkin jam 2 lah baru kita mandi. Kayak mandi aja. Mandilah, make up sedikit biar tidak pucat. Siapa-siapa yang datang? Nah, BTW guys. Aku tuh sama Bang Ari rencana kayak cuman mau tiup lilin aja sama mama, sama bapak, sama saudara-saudara. Tiba-tiba kayak Bang Ari, ajak ini kah? Oh oke, okay. Ajak ini enggak? Iya boleh. Tiba-tiba diajak semua orang. Tapi kayak kita udah bilang, ini acaranya cuma tiup lilin ya, jangan berharap ada pesta. Tapi gak tau lah, tapi lihat nih seberapa banyak orang yang datang. Katanya Bang Ari sih gak terlalu banyak yang bisa hadir ya. Kita lihat saja ya. Penonton. Bapak udah hilang tadi. saya bilang harus bapak jaga-jaga itu karena di sana itu kita bapak jaga-jaga terus. Bukan juga dia lingkung sih, hanya kelihatannya. Mau ditata di sini. Apa ini ucapan pengantar kedua bapak kami. Harus paham semua agama. Ditata di sini. Ada ini loh, kalau bola loh. Ayo. Ini kan ulang tahun anak kecil, kenapa yang datang dewasa ya? Nah, itu juga.
gitu. Anak gue udah bosok lah pokoknya. Ini aku taruh sini ya. Boleh, boleh. Pasti anak lagi dandan. Lagi dandan. Aduh, nanti turun dari tangga gitu. Yoi. Udah bisa jalan. Agak ngeri gak sih? Taruh mana nih, taruh sini? Boleh, kakak. Mbak, jualan mbak? Iya. Ini asistennya mbak. Iya. Kita jualan es. Yang kerja gambar kita. Lihat dong. Oke guys. Gila mbak tau. Ada jamnya tadi Tia di sini. Nah, aku udah capek masak nih. Opo, jangan dibaptis. Tau, takut. Dibunuh dibaptis. Bener juga. Baptis ya kompornya. Ora banget. Cece cece cece. Selamat ulang tahun adik bayi. Ulang tahun adik bayi. Adik bayi Kiki. Sang gondutku sayang. Anak gondutku. Mana bayinya nih? Bapak bisa back. Sudah 1 tahun. Cie. Siapa nih yang ulang tahun nih? Lagi single juga boleh nih. Oh, lukis, kakak lukis. Oh iya, mural. Mural, lukis, ilustrator. Apa IG-nya bang? Laode. Laode. La_ode. Gitu dong? Iya. Nice. Siapa yang permukaan kau harus kau... Oh iya, ini bosnya ini. Ini bosnya nih, Instagram. Laode Buluk. Cus Nur Buluk, Laode. Jangan perlu komen. Oh iya. Terima kasih. Heboh ya. Nih, yang tadi. Waduh. Ini bisa pecah nih kalau kena salib. Mana? Ada yang mau ditunggu? Hah? Ada yang mau ditunggu? Ada itu gimana? Oh iya, kita mau datang aja. Coba. Kenapa ini senyumnya? Orangnya juga belum nyampe. Ada yang diminta lapar, pun tahu orang dari mana dia nih ya. Dari batu-batu. Iyo tadi baru pertama. Soalnya kemarin beberapa bulan lalu tidak begini kan? Beda. Kalau netral terlihat begini. Jelas sekali nih anak 5 tahun saja ini sudah mengerti ya. Iyo 10 tahun. Ya. Ini aja bayi udah hilang. Iya, semakin dewasa gitu. Dewasa gitu. Baru raut-raut mukanya kan, karena raut-raut mukanya tau. Dia kayak banyak pikiran anda ini. Tenang, masih ada bapak. Betul, banyak pikiran anda. Yang terlalu cepat start. Kayak mau menyelesaikan masalah dunia anda itu. Halo. Halo, Kak Dia. Aduh. Aduh,
Buton? Anak-anak Buton? Anak-anak. Ayo, langsung telat. Kalau sekarang kan tiga kali makan satu ini, tiga kali nasi doang. Jualan bu? Iya. Ini 500 gram 20.000 aja. Ini 5.000 satu ya. Lontong, lontong. Ini 99. Ini 2.000 satu oke lah buat anak kecil aplikasi. 500 satu ya. Satenya gratis. Kok bisa ya satenya gratis? Yang lain bayar gimana ya? Kan kita buat nih. Hah? Kan kita buat. Ya. Aku udah bilang lagi beli. Ya, kebalik itu. Enak nih. Apa namanya ya? Puding. Karena kita memang satu minggu kemarin juga nggak
nggak ngabarin, nggak woro-woro, nggak kepikiran juga sih untuk bikin sesuatu untuk si bocil ini. Jadi memang sudah pada punya pekerjaan juga masing-masing, sudah punya pada punya kegiatan. Tapi mudah-mudahan doanya mereka juga sampai. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir di sini. Ini adalah ulang tahun yang pertama dari anak kami. Tidak terasa ya, semuanya seperti baru kembali. Bawa kau ya. Ada yang mau disampaikan Pak? Dari kami sih sebenarnya tidak banyak, hanya mohon doanya saja. Mudah-mudahan bisa sehat-sehat terus. Amin. Kami berdua juga sebagai orang tua bisa terus menjalankan fungsi dan peran kami sebagai orang tua. Amin. Bijaksana dalam mendidik seorang anak manusia yang sudah dipercayakan kepada kami. Amin. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Yes. Terima kasih banyak sudah hadir ke sini. Ini Ustaz anak mudanya kita ini. Mungkin saya minta dengan hormat untuk Ustaz kami dari Buton. Bapak Huluk mungkin untuk sedikit memimpin doa bisa berdoa bersama-sama nih. Okay. Terima kasih. Kita doakan mudah-mudahan baik untuk Ananda. Saya memimpin doa. Kuliniatin soleha al-fatihah. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Nyanyi dulu enggak nih nyanyi? Sama-sama ya. 1, 2, 3. Potong kuenya. 1, 2, 3. Potong kuenya. Sabar. Enggak usah. Bisa dia bisa. Potong pakai HP. Saya yakin dia bisa. 1, 2. Nah, gitu. Bagus. Potong lagi sekali lagi. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu kali. Ayo teman-teman, Bapak bergabung ke sini, kita foto sama-sama. Let's go. Semuanya. Iya. Masuk semua. Ayo semuanya. Muat nggak Pak? Berdiri foto kan ya Pak? Ayo semuanya. Luar biasa hari ini, udah pada ada beberapa yang pulang. Adik bayi udah tidur, karena dia gak tidur siang. Rela-rela dia. Sekarang udah jam 6 lewat 51, dia udah tidur. Gak ada kayu tangan. Sekarang kita leha-leha karena dia udah tidur kan. Halo, ini sudah keesokan hari setelah adik bayi ulang tahun. Dan alhamdulillah ada beberapa hadiah yang dikasih sama teman. Mari kita buka sekarang? Ya, buka langsung. Yang pertama mah, apa ya? Ayo langsung dibuka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia apa nih buat kita kado. Wow! Mainan. Mainan. Okay, thank you. Gugup-gugupnya. Thank you. Terima kasih. Sekarang ayo
dari hadiah berikutnya juga. Langsung saja kita buka. Harus ada gunting. Gunting deh. Oh, jangan buka kita. Rasa syukurnya kita sehat satu tahun. Apa pistol? Mobil motor. Ini adalah mobil semen. Pasti ia suka. Coba buka dulu. Satu lagi mah. Bisa. Ini apa ya? Itu hadiah dari bapak dan ibu. Oh, ini adalah hadiah. Aku dan Bang Ari sama. Buat adik bayi. Apakah itu? Terakhir kali ya. Terakhir aja lah. Terakhir lah. Terakhir. Wah, boleh yang Superman dulu. Superman dulu. Terima kasih kakak-kakak paman-paman semuanya. Iya, mobil. Mobil juga. Ih, banyak banget. Alhamdulillah. Bukan ini tenda-tenda nih. Oh, tenda-tenda dari Andri. Ih, tenda-tenda, alhamdulillah. Terima kasih hadiahnya. Nanti dibuka. Dibuka, dirakit. Ini apa ini? Ini udah ada surat cinta. Bapak maju-maju sini, Dan. Masuk sini, Pak. Agak dalaman aja. Ini ada surat cintanya. Dari Kakak Nurul Id. Kakak Nurul Id ini. Iya, dari Kakak Nurul Id. Awesome, bola. Ada bolanya, adik bayi ada bolanya. Buat jadi pemain bola? Pemain bola nanti dia. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini bagus banget. Ada bola mana? Tinggal kita pompa ini. Oke. Terima kasih. Bola. Oh, tadi ini mainannya nih. Hasil dari bungkusan tadi. Apa ya? Puzzle? Oh, iya. Puzzle-puzzle ini. Inilah kakek. Kakek buka. Baca dulu kakek itu. Masih bisa membaca. Apa tuh? Jangan menghejam, kasih lancar bacanya. Ibu ini memberikan tantangan. Sulit. Terlalu kecil tuh. Kande. Dari siapa, Pak? Dari siapa? Dari kakak siapa ini? Tidak bisa baca lah, Bu. Happy birthday, baby. Terus? Ya, oke. Sama, tidak bisa baca juga. Dicari pakai kacamata. Sekarang kalau mau baca harus pakai kacamata. Besar. Memang harus menjadi fighter anak ini. Bukan terus, Pak. Boxer. Boxer. Tinju. Banyak yang besar. Tinju, latihan tinju. Ini? Alhamdulillah, baik banget. Oh, sepatu dari Kakak Rangga dan Bunda. Sepatunya kayak sepatunya Bapak ini. Sepatu Bapak ya, Nak? Kayak sepatu Bapak ini ya. Coba lihat yang besar. Mantap, kayak Oh my God, apa yang kasih? Kayak sepeda. Kayak sepanjang. Fun bike. Kayak Vespa-nya bapaknya ya. Wow. Nama yang sama. Iya lagi. Ini seperti warna Vespa bapaknya, biru Tosca. Wih, nanti kalau dia udah jalan bisa main sendiri-sendiri nih. Dia kayak dorong-dorong gitu kan. Tenang, ada saya. Ini temen aku, Jehan. Makasih Kakak Jehan. So cute. Boleh dibuka? Boleh buka? Ah, belum. Buka yang sekarang terakhir punya kita. Nah, ini. Dari. Maunya juga kita dari masa kamar dia berikan kita. Apa, Pak? Kenapa, Pak? Terus begitu juga supaya dia... Dari bapak kakek nenek? Dari kakek nenek. Oh, kakek neneknya kan sudah... Maunya dibungkus itu, Unta-untanya itu. Nah, ini hadiah dari kita berdua buat anak kita sendiri. Oh, masih ada satu lagi kebanyakan. Ini model lebih nih. Ini adalah... Ini hadiah besar. Gerobak. Kemarin kita tidak tahu berdua mau belikan anak kecil ini apa. Terus tiba-tiba kita lihat gerobak, udah kita bikin dia gerobak aja supaya dia jualan. Biar dia jualan bisa bawa barangnya kemana-mana sendiri ya. Iya, bisa sambil dorong-dorong dia belajar jalan kan. Iya. Bisa main puzzle-puzzle. Ini ntar kita ini ya, sakit baru kita jalan. Siap. Biar dorong-dorong latihan jalan tuh. Apalagi satu lagi. Lari dulu, lari ambil mobil yang di dalam kamar. Udah dapat sih,
Ini ada yang paling lucu menurutku juga, salah satu yang paling lucu sih, sama Cindy dan Abdur dan Mada. Ini ceritanya katanya adalah Om Mamat. Om Mamat ya. Mirip lagi. Kata Cindy kasih adik bayi ini supaya dia tidak kaget kalau ketemu Om Mamat. Tapi ini sebenarnya bukan kayak Om Mamat. Kayak? Ini sebenarnya kayak Abdur. Tahu nggak Abdur yang adegan di titik kumpul? Yang dia keluar dari angkot, saya sudah mirip sama Abdur. Cindy, sebenarnya ini bukan Mamat, ini adalah suami kamu sendiri, Abdur kayaknya ya. Lucu banget, makasih. Teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Adik bayi sekarang sudah berumur 1 tahun. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih juga untuk adik bayi yang sudah memberi kebahagiaan bagi kita berdua selama 1 tahun ini. Mau ada yang mau disampaikan? Sedih banget. Kenapa sedih? Karena kita sudah 1 tahun. Karena sebentar lagi dia bakal masuk sekolah dan sebentar lagi dia udah punya temannya. Pacar, udah punya pacar, sudah pergi. Sebentar lagi udah gak mau dipeluk, udah gak mau manja-manja. Pelan-pelan, ini kan dia baru 1 tahun, tidak secepat itu. Baru 1 tahun saja dia sudah sedih. Bagaimana kalau anakmu nanti sudah memilih seorang wanita dalam kehidupannya dia? Apalagi kalau nggak direstuin ya? Harus kamu restuin, kamu harus baik sama dia. Karena tidak enak. Tidak. Sudah, suka mancing-mancing anaknya. Nah, thank you. Sehat-sehat kalian juga ya. Sehat-sehat semua.